jajaran tempat bernaung. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma mater ku tercinta. Please welcome to Bapak Fahmi, the Director of Education and Internationalization of UNPAD, to give his remarks and open today's session. Bapak Muhammad Fahmi, please, the screen is yours. Okay, thank you very much. Good morning, Chris. Welcome to UNPAD. And also Arin, Chaini, Jihan from Bridgecom, Indonesia. And also my colleague here, Erli, Amel, students, and all the participants of the seminar. It is my pleasure to welcome you all to Universitas Pajajaran. Yeah. First, I would like to thank Bridgecom Indonesia and collaboration with the Career Development Center, UNPAD, and also International Office, yeah, who organized this important webinar. I think after finishing the undergraduate program, yeah, students have an option to pursuing postgraduate study abroad. I think now it's more popular to Indonesian, especially UNPAD student. So UNPAD will encourage students to study overseas since third year in their undergraduate program. Our students from fifth semester could join the exchange program in our overseas university partner in almost all continent, yeah. So they also could continue their study abroad and have a double degree in some university. The Indonesian government through the Ministry of Education and Culture and Research with the Campus Merdeka framework just launched Indonesian International Student Mobility Award, ISMA, to send Indonesian students to have an exchange program in world-class university. So I think it just launched in this morning at 10 a.m. So I believe this collaboration will increase UNPAD and Indonesian University to have international exposure and more broad network in global networking. And also I would like to mention another challenge of Indonesian University and UNPAD to have more collaboration with the industry. So I believe that Bridgecom here will connect us with the industry in UK. So the government with the Campus Merdeka framework also encourage university and industry to increase the engagement to internship, research, and also micro-credential program. So yeah, I believe that this seminar will cover both of the activities, and I hope the student can get a lot of information on study and internship abroad. So I think I will let you enjoy this seminar and have fun. Thank you very much. Thank you, Bapak Muhammad Fahmi, for your remarks. Now, please welcome Mr. Chris Rans, the Executive Director of Bridgecom Indonesia, to give his remarks. So, Mr. Chris, the screen is yours. thank you very much, and good morning. Selamat pagi semuanya. Bapak Muhammad, a very, very kind introduction and a very positive welcome to this new initiative and relationship between Bridgecom and UNPAD. Thank you very much indeed. To faculty members, to students, thank you for supporting this event, this introduction, this new relationship. I think Bridgecom has, for a long time, a reputation for being an outstanding private sector organization, bringing together
networks of all different kinds. More recently, the establishment of the Human Capital and Education Center has provided a different type of opportunity, an opportunity to bring these private sector relationships, make them reachable and tangible and beneficial to students as well. As Pat Mohammed mentioned, the importance now of establishing early relationships with potential employers in the private sector, with stakeholders in the public sector of equal importance, to gain opportunities to get work experience, whether formal or informal, internships, to get some buddying and some mentorship along the way in readiness to take full advantage of the qualifications that you get. I won't talk more about this because I know Chenny and the team will go into detail with regards how the BritJam networks are now working and how they can relate to you and your ambitions, how they can offer extra value to your families, particularly in the context of the UK. I'd just like to talk a little bit about the UK. And actually, I feel really well qualified because saya orang asli dari Inggris, yeah? Actually, my home is Liverpool. Liverpool is just one of those cities in the United Kingdom that has so much to offer in terms of culture, in terms of history, and all of that coming together provides a wonderful opportunity for a place to learn and study. I know later Ibu Erli will talk a little bit about her time in Dundee. And if one thinks in the context of Dundee and her experience, and then look at the BritJam panel as well, what we actually see is the diversity that the United Kingdom has to offer. Whether it's north of the border, as we say in Scotland, or whether it's north of England, northwest of England, southeast, southwest England, the UK has so much more to offer. I am always reminded of this when I find myself in conversation with alumni and those who have been to America, those who've been to the Netherlands, to Singapore, to Australia maybe, they don't seem to have the same passion about the experience they've had. They might well have had an education, yeah, but what they have been missing is that diversification that culture offers in the UK. So whether it's history that really gets you going, whether it's football, whether it's learning about how the Vikings invaded Britain or the Romans taught us how to build roads and develop education and legal systems, you'll find the UK has a great amount to offer. And your choice will not just be about your academic qualification. The second thing I'd like to mention, of course, we're in the middle of a global pandemic. And for very obvious reasons, parents have tended to put decisions on studying abroad on hold until they can get a better and clearer picture of how their sons and daughters will be safe in pursuing their education. I am delighted to say that actually in the last 6 weeks, 7 weeks, since the British Prime Minister, Boris Johnson, outlined the roadmap for slowly easing the UK out of the quarantine and lockdown situation, interest has grown in the UK because now there is a higher degree of certainty. And I say this with absolute caution because we know situations can change, but there is a high degree of certainty that there will be normality in the education delivery from September of this year. We're delighted that we have been able to give an example of excellence in the context of our vaccination rollout, with very close to 70% of the entire British adult population now vaccinated. I think with that,
I don't intend to say very much more because Chenny will absolutely beat me up later because I'll be stealing thunder from some of the slides that her and the team have so carefully put together for you. So simply to repeat my optimism in the aspiration of this relationship with UMPAD and BritCham, I sincerely do believe that this can be the beginning of a special relationship that brings students closer to the organizations that will ultimately provide you with your career opportunities. And with that, thank you, Pat Mohamed. Thank you, all faculty members of UMPAD. And I look forward to staying on to hear about some of the experiences of Ibu Early in Dundee. Enjoy. Thank you, Chris. Thank you, Pak Chris, for your remarks. Now, let's move on to the main session that we've been waiting for. Please welcome Ms. Chenny from BritCham Human Capital and Education Center. So without any further ado, please enjoy the session and over to you, Ms. Chenny. Thank you so much, Elia. Hi, good morning, everyone. It's Chenny here representing BritCham Human Capital and Education Center. First and foremost, I'd like to thank Bapak Fahmi, Ibu Amel, I believe she's here as well, Ibu Early, and also the UNPAD community for allowing us today to share some insights about study in UK, the roadmap, and also the scholarship opportunities for Indonesian students. And it's really an honor for us, actually, to be able to meet you guys, even though it's just virtual. But before we start to the main session, I'm just gonna give you a quick introduction because I think some of you mungkin banyak yang belum tahu tentang BritCham and what we do. Jadi kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita kenalan dulu kali. So BritCham is really stands for British Chamber of Commerce in Indonesia. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesia, it simply says Kamar Dagang Inggris. And for those who not familiar with Kamar Dagang, our main role is really to facilitate trade and investment between two countries. In this case, between UK and Indonesia. So no wonder we work closely dengan British Embassy yang ada di Jakarta, KBRI London, British Council, dan juga recently we've been engaged with Indonesian Students and Alumni Association, both in the UK and in Indonesia. It says here, we are a membership organization, we are an NGO, and some of our members, as you can see here on screen, we have the likes of HSBC, Premier Oil, Shell, Standard Chartered, Prudential, and so on and so forth. In fact, as per December last year, we have more than 270-ish corporate within our community. And I would say they're coming from different backgrounds, sectors, and even nationalities. And they are really our natural stakeholder. We have a natural relationship with these private sectors. And within the chamber itself, we have three different business units. Dan salah satunya hari ini, we speak with you on behalf of the Human Capital and Education Center. Mungkin teman-teman di sini agak wondering ya, tadi awalnya katanya Kamar Dagang mengurus atau menjembatani, memfasilitasi trade investment activities, tapi kenapa nih fokusnya sekarang di HR ataupun di education? So there is a little story behind the establishment of this unit really. Jadi memang the establishment of this unit driven by a piece of work yang sudah kita lakukan selama 8 tahun terakhir. This is actually a survey yang kita sebarkan untuk foreign companies mostly yang ada di Indonesia and doing business in Indonesia. And from that survey really to learn, it's for us to learn apa saja sih pengalaman mereka, challenges that they've been facing in doing business in Indonesia. And from that piece of work, we understand bahwa talent acquisition, development, and retention, it's really major challenge untuk perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, or in the other words, they've been struggling to hire top talents, Indonesian top talents, untuk dijadikan sebagai karyawan yang benar-benar cocok dengan standard ataupun match dengan qualification dari perusahaan. Nah, di satu sisi lainnya, BritCham as a chamber, kita juga mendapatkan beberapa feedback dari teman-teman students, Indonesian students and alumni yang saat itu masih kuliah ataupun baru selesai kuliah di UK. And from them, we understand kalau it's not easy for them juga untuk mendapatkan pekerjaan, let alone internship placement once they get back or return to Indonesia. Jadi melihat dua perspektif tadi, dari private sector kita mengetahui kendalanya, dari students dan alumni juga kita tahu, oh mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus.
setelah lulus kuliah. So as a chamber, at first we thought kita harus bisa nih membantu atau memberikanlah added value for our member. So 3 tahun lalu akhirnya Britcham team up dengan salah satu organisasi yang ada di UK. Jadi organisasinya namanya YIPA. Singkatan YIPA itu singkatan dari Young Indonesian Professional Association. So basically ini adalah organisasi yang berisikan 1 Indonesian students yang sudah di final year of study. Jadi mereka yang kuliah di sana tapi sudah mau lulus dan ready to return to home country ya. Yang kedua mereka juga memiliki anggota Indonesian diaspora yang sudah selesai kuliah ataupun bekerja tinggal di UK for good. Tapi memang range usianya yang masih muda ya, karena namanya kan nama organisasinya aja Young Indonesian Professional Association. Jadi memang yang masih belia-belia lah kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, dari situ kita membuat inisiatif yang dimana Britcham created a dedicated portal, yang dimana portal ini nanti teman-teman YIPA, members YIPA bisa drop their CV within that portal. Jadi portal ini juga hanya akan bisa diakses oleh membernya Britcham yang I would say they are within top tier member ya. Jadi yang tadi, yang logo yang udah ada di slide sebelumnya, hanya mereka-mereka yang terpilih inilah yang bisa melihat CV teman-teman YIPA. Jadi dari inisiatif tersebut kita juga mendapatkan sangat banyak positive feedback from our members. Basically they say that, oh this is a really good initiative, karena ini memberikan alternatif untuk perusahaan kami pada saat hiring process, seperti itu. Nah, dari situ setelah mendapatkan positive feedback dari member, kita we didn't stop there. So basically we still continue to create being more innovative. Dengan akhirnya kita last year 2022, early last year, kita establish this unit yang di mana unit ini akan basically membantu Indonesian student who are interested to continue their study in the UK. Jadi we gonna help the students from the beginning, dari awal, dari mulai mereka university recommendation up until nanti mereka walaupun sudah mendapatkan kuliah, sudah mendapatkan universitas yang mereka mau, we still gonna continue to assist the students by giving them information related to employability, career development, dan tadi Chris juga mention kita akan we call it as a buddy system, yang di mana students akan kita team up lah dengan HR team dari member Britcham. Jadi not only academic skill yang bisa didapat oleh teman-teman nanti di bangku kuliah di UK, but you will also get some insights about HR, about job market trend in Indonesia, atau in general. Jadi, we want to make sure tidak ada lagi student-student yang waktu itu datang ke Britcham saying, oh ini susah nih untuk mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan intern, tempat intern ya setelah lulus. Jadi, we call it as a holistic support, holistic approach, yang dimana you guys akan, basically we gonna help you, take you by the hand dari awal sampai nanti ready untuk masuk ke dunia pekerjaan. I mentioned quite a lot tadi perihal employability, about talent juga, about career, and that really something really stands out from us, dan menjadi salah satu utama kenapa kita sekarang berpartner dengan 12 universities yang ada di screen sekarang. So I would say they're really carefully selected based on two things ya teman-teman. Pertama, memang kita melihat top major mereka yang in line with our national interest, with Indonesian national interest. Karena we want to make sure the qualifications you have from the university itu applicable di Indonesia atau memang dibutuhkan di job market ya, in general seperti itu. Regardless teman-teman nanti mau continue kerja di Indonesia ataupun kerja di UK, because it's possible now for international students untuk tinggal dan bekerja di UK setelah lulus. Nah, nanti akan dijelaskan oleh kolega saya, Arin, about that. And the second reason is really kita melihat dari employability rank mereka. Jadi employability rank ini kita melihat dari angka lulusan dari university-university ini, apakah mereka cepat atau lambat setelah lulus itu untuk mendapatkan pekerjaan atau continue untuk pursue their study. But luckily dari 12 university partners kita, angka mereka di atas 90%, jadi more than 90% of our graduates itu mendapatkan pekerjaan atau continue their further study only within 3 to 6 months. Jadi maksimal 6 bulan lah setelah mereka graduation itu sudah mendapatkan pekerjaan atau continue ke pendidikan yang lebih lanjut. Selain itu juga mereka memberikan banyak subsidi yang cukup generous, I would say, kepada Indonesian students, especially
nggak cuma international students, tapi bahkan di sini nanti ada scholarship khusus lah ya untuk Indonesian students yang mereka berikan seperti itu. Nanti kita akan bahas perihal beasiswa atau subsidi dari university partners kita satu per satu. Jadi teman-teman sudah ada gambaran lah ya apa saja sih yang harus dipersiapkan, amount-nya sebanyak apa, deadline-nya kapan saja. Jadi nanti at least you guys already prepare all the information needed to apply to university. But ini sedikit slide tentang current situation di UK. Tadi Chris di awal juga sudah mention bagaimana kondisi di UK sekarang. Sudah hampir 70% atau 75% lah dari adult population di UK sudah get vaccinated. Dan memang dari pemerintah UK sendiri sudah mereka memberikan, sudah mengumumkan lah ya perihal tahapan-tahapan untuk sedikit merilekskan lockdown regulation mereka. Jadi dari Prime Minister mereka sendiri, Boris Johnson, awal tahun ini sudah memberikan informasi bahwa mereka memiliki 4 stages. Yang pertama, stage awal ini di bulan Maret kemarin. Jadi di sana sejak Maret 2021, primary and secondary schools itu sudah kembali ke sekolah mereka masing-masing, sudah melakukan proses belajar mengajarnya tatap muka, dan juga ini applicable untuk university students, tapi memang hanya untuk yang mengambil jurusan yang practical courses ya, seperti itu. Tetapi tetap protokol kesehatannya dijaga, students harus tetap mengambil tes dan segala macam. Nah, stage kedua ini di bulan April kemarin sudah diperbolehkan public spaces ya, tertentu ya, tapi untuk dibuka. Jadi teman-teman di UK sekarang sudah bisa jalan-jalan ke salon, sudah bisa jalan-jalan ke theme park, bisa ke kebun binatang gitu, dan bisa makan di restoran juga pada bulan April kemarin. Tapi memang pada saat stage kedua ini untuk restoran sendiri mereka harus outdoor setting, jadi kalau nggak di luar ya harus takeaways ya. Nah, stage ketiga yang ini mungkin minggu depan ya. Nah, minggu depan the UK sudah memasuki stage ketiga untuk lockdown easing-nya, yang di mana nanti lebih banyak lagi public spaces yang dibuka untuk kegiatan indoor maupun outdoor seperti itu. Dan finally, hopefully, kita juga melihatnya positif ya sekarang, bisa sampai ke stage 4 nanti, yang di mana by 21st of June 2021 semua kegiatan akan kembali normal ya, walaupun it's a new normal kalau sekarang orang bilang ya, tapi untuk kegiatan proses belajar mengajar di university pun by September sudah bisa kembali untuk face-to-face activities, yang mudah-mudahan dengan semua good news yang sekarang kita dengar ya dari UK, dengan vaccination programnya, dengan mungkin case-nya sudah mulai atau tidak bertambah lagi, jadi kita optimis bulan September tahun ini sudah bisa kembali normal. And this is the part that I think I have to stop talking ya, Arin, because this is the part that you've been waiting for. Di sini nanti saya akan hand the screen over to my colleague Arin, yang kebetulan juga UK alumnus, baru kembali ke Indonesia akhir tahun 2020 dan langsung bergabung dengan tim BridgeChem. So she's gonna share a lot of information about study in the UK and juga menceritakan pengalaman Arin sebagai student, Indonesian student di UK saat ambil S2 kemarin ya. So Arin, over to you. Ya, terima kasih banyak Jenny. Thank you so much for everybody who attend this webinar. Again, my name is Arin. I'm the Recruitment Marketing Officer with Human Capital Education Center Unit in BridgeChem Indonesia. Seperti yang Jenny sudah katakan tadi, saya juga adalah UK alumnus yang baru saja pulang dari UK baru saja akhir tahun lalu, dan langsung di-hire untuk BridgeChem untuk istilahnya share-share nih dengan calon-calon potential student yang mau ke UK nih nantinya. Gimana sih rasanya jadi student di sana, apa yang harus dipersiapkan, dan et cetera, et cetera. And next slide, I'm just going to share a little bit nih kenapa sih you have to consider UK as your study destination. Nah, pertama nih, of course, when you were planning for your further study nih, gitu, misalnya dari S1 ke S2 gitu, pengen istilahnya kuliah di tempat yang, di negara yang istilahnya memberikan high quality education. Nah, UK ini, you don't have to worry about that. The UK provides such a high quality education that is already recognized globally around the world. Dan juga memang di UK-nya sendiri mereka mempunyai istilahnya badan untuk istilahnya quality assurance to make sure that the quality of education is always high quality throughout. Nah, ini next ini mungkin sesuatu yang next reason ini mungkin sesuatu yang nggak terlalu di istilahnya nggak terlalu dipikirkan nih kalau pikir soal UK. Tapi UK itu ternyata sangat multicultural living and learning
mungkin seperti yang tadi mungkin Pak Chris sempat mention juga di apa namanya di awal di UK itu istilahnya so diverse. There's a lot of things to see, dan juga bahkan ketika saya di sana itu teman saya itu tidak hanya istilahnya dari British people saja. I have a lot of friends from China, from Nigeria, from of course the UK, and there's also different types of races here there as well. So it taught me to have an international outlook dan juga istilahnya belajar soal diversity. Kalau oh di UK itu ternyata memang negaranya itu benar-benar diverse sekali, karena ternyata UK itu juga selain itu areanya itu dibagi menjadi 4 distinct regions yang istilahnya punya kultur yang berbeda-beda. Jadi such a unique experience lah studying di UK karena multiculturalnya ini. Kemudian UK as you might have already know adalah country of origin of English. Jadi English yang di sini adalah English yang dipakai secara global that will allow you to have a global connection and also. Jadi yang namanya country of origin of English, ya nah, istilahnya bahasa Inggrisnya akan lebih baik lah ketika sekuliah di sana gitu. Jadi istilahnya grammar-nya lebih baik, speaking-nya juga lebih lancar gitu. Karena ya sehari-hari ngomong bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris yang baik dan benar dari country of origin-nya sendiri. Seperti itu. And next, ini mungkin yang paling banyak menarik nih. For a lot of Indonesian for students, for a lot of students all around the world, because studying in the UK, it takes only like as a shorter period of study. Jadi misalnya contohnya misalnya saya nih waktu itu mau ngambil S2 dari saya S1 mau S2. S2 di sana itu hanya butuh waktu 2 tahun gitu. Jadi istilahnya for people that wants to istilahnya enggak mau lama-lama kuliah, pengen istilahnya pengen pengalaman yang istilahnya secepat mungkin tapi dapat ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi juga nggak istilahnya nggak kehilangan kesempatan untuk having fun and having a lot of experience as well. UK is your destination for you. And then finally, this is actually the one that actually doesn't exist in my era yet, dan mungkin juga di eranya Bu Erli juga belum ada, yaitu adalah istilahnya adalah graduate route. Jadi graduate route itu apa sih teman-teman? Okay, in next slide, I'll share a little bit. Jadi graduate route sendiri adalah rute baru yang baru saja di launching di 1 Juli 2021 nanti adalah kesempatan untuk international students who completed their studies in the UK, whether it's bachelor, it's postgraduate, or PhD, to have an opportunity to work in the UK for up to 2 to 3 years. Jadi kesempatan untuk bekerja atau mencari kerja di Inggris selama 2 tahun untuk yang lulus S1 di UK, dan lulus S2 di UK, dan 3 tahun untuk lulus PhD atau S3 di UK. Gitu. Nah, kenapa sih this graduate route matter so much? Gitu? Kenapa memangnya gitu? Karena sebelum rute ini exist, before to get a job in the UK as an international student, it's a lot more difficult and complicated process. Dulu itu istilahnya selain istilahnya lulus kuliah, harus cari kerja dulu nih, harus dapat dulu pekerjaannya. Gitu. Kemudian dari tempat pekerjaannya sendiri ini, employernya harus istilahnya bersedia untuk menjadi sponsor untuk membayari work visanya. Gitu. Nah, kebanyakan kesulitan untuk beberapa international students yang mencari pekerjaan di UK saat itu adalah banyak sekali employer yang tidak mau, istilahnya sudah menerima nih si student tersebut untuk menjadi pekerjanya di tempat mereka, tapi mereka nggak bersedia atau nggak punya dana untuk membayari membayari work visanya. Nah, dengan graduate route ini, that process is completely eliminated. The only thing that international students or someone who completed their studies in the UK have to do adalah mengupgrade visa studentnya mereka ini untuk mengupgrade menjadi graduate visa dengan membayar payment visa yang baru dan juga membayar health insurance, dan ini berlaku selama 2 tahun untuk teman-teman, untuk istilahnya langsung mau cari kerja, nggak langsung dapat kerja dulu juga boleh, atau misalnya bekerja selama 2 tahun. Nah, nanti ini istilahnya is such a good opportunity ya for a lot of international students including Indonesia, karena nanti setelah lulus bisa coba pengalaman kerja dulu di Inggris nih sebelum pulang ke Indonesia, atau misalnya yang teman-teman yang istilahnya sudah bekerja selama 2 tahun di UK kemudian employer-nya merasa oh nih
kinerjanya bagus nih, mungkin kemungkinan besar employee tersebut akan membayar untuk work visa selanjutnya gitu. So I think this graduate route is such a really good opportunity for anyone who like to study in the UK because such this is very new ya. And then just a little briefly about the difference in studying in Indonesia and the UK. First around the period of study di Indonesia ini hanya sekitar di selama 4 tahun ya untuk S1-nya, dan untuk di UK selama mungkin kurikulum SMA-nya misal kurikulum SMA-nya menggunakan kurikulum IB atau kurikulum internasional biasanya cukup 3 tahun gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia untuk S2-nya butuh waktu 2 tahun dan kebanyakan di parts of the world juga biasanya 2 tahun, sementara kalau di UK hanya 1 tahun. Makanya nih waktu itu saya juga istilahnya pengen ke UK tuh utamanya karena ini nih, karena wah cuma sebentar nih kuliah di Inggris, istilahnya setahun langsung dapat gelar S2 gitu, langsung gelar dapat master. And then ini just a term name difference, yaitu kalau Indonesia, the academic year in Indonesia is divided into 2 terms, odd semester and even semester, semester ganjil atau semester genap. Dan untuk di UK, it's divided into 3 terms depending on the season, autumn, spring, or summer. Nah, the next part ini mungkin ini adalah ya istilahnya to each their own lah, tergantung orangnya masing-masing. Kalau di Indonesia kan istilahnya sidang skripsi pas ketika S1 atau S2 atau sidang tes itu kan harus ya. Kalau di UK itu tergantung nih dari majornya nih gitu. Kalau misalnya nih kalau di UK major bisnis biasanya cukup meng-submit worknya mereka, work apa namanya papernya mereka, tapi nggak harus dipresentasikan gitu. Nah, tapi ini balik lagi, kadang kan mungkin ada yang lebih senang di sidang, ada yang nggak terlalu senang di sidang. Balik lagi, it's a preference thing lah, but it's another ini ya, it's another thing to consider. And then for next part, it's about choices of course. Di Indonesia tuh sebenarnya sudah cukup banyak nih pilihan jurusannya, tapi di UK tuh lebih banyak lagi dan lebih diverse lagi, and it's a lot more specific. Nah, in the next slide I'm going to show you. Nah, ini nih what we can study in the UK. There's a lot of courses in the UK. Usually UK university provide so many courses karena memang courses mereka itu diharuskan istilahnya sebisa mungkin spesifik mungkin. So in the UK you can study a lot of general things and you can study in Indonesia misalnya seperti architecture, business management, psychology, medicine itu ada. Tapi di UK itu juga banyak sekali major-major yang istilahnya tidak ditemukan di Indonesia dan memang spesifik sekali karena karena memenuhi istilahnya demand dari private demand dari industri. Misalnya sekarang sudah memasuki industri 4.0 ya teman-teman ya. Jadi there's a lot of tech related courses misalnya kayak artificial intelligence robotics. Kemudian ada sekarang lagi zamannya financial technology, jadi mereka juga menyediakan fintech. Dan juga nah sekarang nih yang lagi ngetrend juga due to emergence a lot of, usually because of the mobile gaming, there's game design, there's computer games art, terus ya karena kita connected every day di internet, cyber security courses juga available, and there's also misalnya yang course yang lebih istilahnya tradisional dibikin lebih spesifik lagi nih, kayak misalnya untuk manajemen ada healthcare management dan international tourism management. Jadi ini semua tuh kenapa dibikinnya sebanyak ini spesifik ini, karena balik lagi it to address the needs of the industries. Dan jangan khawatir, a lot of these courses can be found in all of our university partner gitu teman-teman gitu. Oke, okay. Nah let's say teman-teman di UNPAD nih istilahnya mungkin udah berpikir nih pengen kuliah di Inggris nih gitu, I really wanna go to the UK, but before you do a lot of things, you apply dan istilahnya jangan sampai kejadian yang sempat tadi ceritakan istilahnya banyak sudah kuliah jauh-jauh ternyata balik-balik susah dapat kerja gitu. Nah, jadi pertama make sure nih untuk memastikan kalau university-nya itu memang sesuai nih dengan passion-nya teman-teman. Melihat nih dari modulnya yang ditawarkan tuh apakah cocok nggak nih dengan karir aspirasinya teman-teman? Cocok nggak nih dengan passion-nya teman-teman? Jangan sampai istilahnya ngelihat list modulnya yang penting lulus aja, yang penting dapat gelar aja. Karena mungkin alasan untuk
mungkin yang apa namanya orang istilahnya lulusan kuliah yang gak susah dapat kerja itu bukan cuma masalah gak punya koneksi saja, tapi bisa jadi karena kuliahnya dengan apa namanya kuliahnya itu apa yang mereka pelajari itu ternyata tidak sesuai nih dengan apa yang dibutuhkan di job demand-nya di industri. Kemudian aside from that, when you do your research on university, tentu harus aware juga dengan entry requirement-nya, apa sih yang dibutuhkan untuk istilahnya masuk ke universitas tersebut gitu. Karena there's so many different different university in the UK and they all have different different entry requirements lah gitu. Nah, kemudian juga cek juga nih, juga agak relate nih dengan masalah apa namanya, dengan masalah career exploration juga, yaitu employability rank. Jadi make sure juga nih university yang teman-teman mau coba apply tuh employability rank-nya tuh cukup tinggi. Bisa misalnya apakah nih misalnya apakah lulusan dari university tersebut dalam waktu 3 sampai 6 bulan cepat enggak sih deh kerja? Cepat nggak sih return untuk further study itu juga istilahnya untuk make sure, itu juga untuk make sure kalau memang universitinya itu memang provide apa yang dipelajari di university tersebut memang applicable di industry as well. Kemudian finally you need to be aware as well about job market trend Indonesia, karena ya untuk mungkin teman-teman yang ingin kembali ke Indonesia setelah kuliah di UK, istilahnya jangan sampai apa yang dipelajari di sana itu cuma bisa di-apply di UK atau di-apply di negara lain, pas waktu Indonesia bingung karena istilahnya nggak ada nih apa namanya demand yang nggak bisa nih dipakai di major ini gitu, seperti itu. Nah, biasanya nih kalau untuk apply di UK University, just a quick mention, biasanya mereka butuh IELTS score, English test lah ya, mungkin teman-teman sudah aware, kemudian transcript, lalu personal statement, dan ada reference letter. Reference letter itu biasanya surat rekomendasi dari dosen atau dari previous past employer kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja. Gitu, teman-teman. Ya mungkin memang agak banyak ya istilahnya harus dipikirkan. Nah, ini salah satunya nih yang kebetulan ya bisa dibilang salah satu yang menjadi kesulitan potential student yang istilahnya pengen apply ke UK University, yaitu personal statement. First, personal statement itu apa sih? Personal statement is basically a motivation letter or an essay that states your motivation to why you want to study in the university that you want to apply. Itu basically secara kasarnya itu seperti itu. Nah, a lot of university has different requirements regarding their personal statement, but usually these three questions came up a lot when they ask their potential students to submit their personal statement. Usually for UK university, mereka pengen tahu why you want to study in the UK. Kenapa sih mau kuliahnya di Inggris, nggak di negara kamu sendiri atau di negara lain? Why have you chosen to pursue that course? And then why have you chosen that course specifically? And in the university that you want to apply. Nah, ini sedikit tips and trick-nya nih for someone who already experienced writing personal statement dan juga beberapa kali melihat personal statement potential students nih. Pertama nih, mungkin you need to start by preparing key points you want to talk about. Jadi, ini tuh kadang kan bingung ya istilahnya, ditanyain nih, apa sih mau belajar di Inggris, apa sih why you want to study in the UK gitu misalnya. Jadi, first, ini aja gitu, jawab aja dengan satu kalimat gitu. Misalnya untuk why do you want to study in the UK, just answer, oh, because it has shorter study period, atau misalnya because of the graduate visa, gitu, graduate route, gitu. Nah, itu kan dari satu kalimat nih. Nah, dari satu kalimat ini, teman-teman bisa istilahnya mengelaborasikannya nih menjadi beberapa kalimat atau menjadi satu paragraf. Misalnya, pengen karena dengar info soal graduate visa nih, gitu. Oh, berarti kalau graduate visa, kenapa sih emang? Why do you think that's important to you? Gitu. Berarti, oh, karena dari graduate visa, I want to have an opportunity to work in the UK because the UK is blablabla. Itu kan bisa panjang tuh. Gitu. Nah, kemudian poin kedua, make sure your essay answers all the questions. Ini seperti minor. It's like a little details, but there's a lot of potential students yang istilahnya punya istilahnya kesalahan di poin ini, karena istilahnya mereka di universitinya nge-state nih ada 3 pertanyaan yang harus mereka jawab di esainya. Namun yang mereka jawab cuma istilahnya 1 poin atau 2 poin atau jawab 3-3-nya, tapi 3-3 poinnya itu tidak imbang. Ada yang istilahnya 1 poin kebanyakan, ada yang kedikitan, seperti
Jadi make sure your essay answers all the questions. Ini just a minor thing that I think I need to remind lah gitu ya. And then nih mungkin ini important banget nih, especially if you want to write personal statement dan namanya personal, you need to relate your experience, achievement, and hobby to the course you're applying. Ini maksudnya berarti supaya istilahnya teman-teman nih ketika menulis personal statement, mungkin teman-teman istilahnya banyak mencari referensi dari internet, banyak baca mungkin dari personal statement dari temannya, mungkin teman yang sudah kuliah ke UK sebelumnya, seperti itu. Tapi balik lagi, namanya juga personal statement, it's personal, it's writing about yourself. Jadi tulis, make sure that what you write, it's about you, gitu. Jadi experience-nya, apa aja sih pengalamannya, mungkin waktu kuliah, terus mungkin selama kuliah atau selama bekerja, apa aja sih pencapaiannya, gitu. Nah, dan hobinya apa sih teman-teman, gitu. Nah, itu semua itu coba di-relate ke, apa namanya, coba di-relate ke course yang pengen teman-teman apply nih. Jadi istilahnya jawabannya itu komprehensif, dan jawabannya juga personal nih, menunjukkan diri teman-teman, gitu. Poin keempat ini juga seperti poin minor, tapi again, a lot of potential students itu banyak yang melakukan kesalahan ini, yaitu istilahnya work count limit-nya itu agak disia-siakan. Biasanya dari UK University, they give a requirement ya untuk work count-nya bisa istilahnya 500 sampai 1000 kata misalnya. Nah, ini ada yang mungkin 500 kata, tapi tulisnya cuma 200. Jadi kan istilahnya jawabannya jadi kurang detail karena istilahnya jawabannya terlalu concise gitu. Nah, sayang saja kalau langsung diberi work count limit yang seperti itu ya, coba dimaksimalkan. Nah, yang poin kelima, proofread ini istilahnya adalah setelah teman-teman selesai menulis esai teman-teman, coba try to show your essay to other person. Make sure that other person can read your essay is understandable. Jadi istilahnya karena balik lagi yang akan menilai esai teman-teman itu bukan teman-teman. Ketika waktu habis nulai personal statement kan rasanya kayak, oh nih udah bagus banget itu tulisan gue gitu. Tapi pas waktu teman-teman ada yang baca, ini kok nggak ngerti sih maksudnya apa gitu. Terus teman-teman jadi harus menjelaskan kembali nih maksud esainya. Berarti kan kalau sampai secara verbal harus dijelaskan kembali, berarti kan personal statement-nya kurang menjelaskan motivasinya teman-teman. Jadi make sure to always proofread. And finally, be original, describe yourself. Jangan coba imitasi atau plagiat, karena mereka ada software untuk mengecek plagiarism. Dan balik lagi, it's how the way to make you outstanding among other applicants is just be yourself. Ya, ini sih, klise sih, tapi memang ya begitulah namanya tulis personal statement tuh seperti itu. Okay. Aku sudah ngomong panjang lebar untuk next slide-nya. Sorry Arin, sedikit tambahan saja sebetulnya. Yeah. Mumpung kita masih di personal statement, another thing yang mau saya highlight juga with regards to personal statement adalah always make sure to tailor your personal statement. Maksudnya karena ada students juga, we came across students yang mereka ada yang apply mungkin hanya satu nih, udah saklek lah pilihannya satu university, ya udah mereka apply ke satu university. Tapi ada juga mungkin satu dua students yang mereka apply-nya nggak cuma ke satu university, tapi mungkin ke tiga, ke empat atau ke lima university at the same time. Nah, kebanyakan yang kita temui mereka ini, students yang mereka membuat multiple application, mereka personal statement-nya sama aja gitu, satu university sama university lain. Nah, kita selalu encourage students coba dibuat berbeda per university gitu, per major yang memang kamu mau apply, disesuaikan lah gitu ya. Jadi memang benar-benar personal statement-nya itu, you basically tell the university, oh, I've done my homework, I've done my research to understand about your courses, about your university, karena akan kelihatan lah, dan pasti orang university-nya, orang assessment-nya juga yang sering lihat personal statement, yang sering ngefilter, pasti akan ketahuan nih, yang mana nih yang template, yang mana yang benar-benar ditulis, apa ya, karena sudah melakukan research, sudah membaca atau melihat website dari universitinya gitu. Karena kemarin juga sempat ada kejadian yang ketahuan nih, oh ternyata personal statement untuk University A dipakai untuk University A, B, C, D gitu. Jadi sama semuanya. Nah, itu kita kita suggest jangan sama students, janganlah sampai seperti itu. Jadi benar-benar detailer, disesuaikan dengan university yang kalian mau apply, dengan proses yang kalian
lain mau apply, jadi memang you guys really stands out from other candidates, seperti itu. Itu aja sih untuk personal statement. Ya, thank you. Thank you untuk mengingatkan, suka lupa, karena emang itu kejadian emang agak baru sih, jadi suka agak lupa. Ya, oke. Okay. And then let's say, ini let's say teman-teman, congratulations, sudah keterima nih di UK nih, gitu. Mau ngapain aja sih di UK, gitu, during your study period. Nah, aside from studying, I would highly suggest you to do a lot of networking. Karena misalnya the university itself, they usually have a lot of clubs, student association, alumni association. Jadi banyak banget lah klub-klub yang di universitas di UK gitu, kayak klub untuk macam-macam lah, either itu klub pemuja bola kah, atau klub yang khusus untuk olahraga kah, gitu, sama aja dong, klub untuk klub untuk film atau spesifik film gitu. Karena misalnya karena UK itu adalah originnya dari buku dan film Harry Potter, ada tuh salah satu UK university partner kami yang punya Harry Potter Association. Nah, maksudnya dari sini istilahnya bisa nih digunakan untuk istilahnya banyak berinteraksi with a lot of other international students yang mungkin nggak dari major yang sama, tapi istilahnya bisa saling tukar informasi, berteman, banyak for fun and to give you information untuk istilahnya inilah apa namanya, give you information gimana sih punya teman dari berbagai macam negara. Terus of course ini mungkin teman-teman udah aware kalau PPI atau Regional Indonesian Students Association Indonesia tuh terkenal banget lah, di setiap negara biasanya ada, dan di UK specifically tiap region tuh ada gitu. Kalau mungkin di negara lain PPI-nya mungkin cuma satu gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh kalau PPI yang di UK tuh setiap region tuh ada gitu. Biasanya setiap region besarnya. Nah, by joining PPI or PPI, teman-teman istilahnya bisa berinteraksi sama Indonesian student yang lain, kangen-kangenan, ingat-ingat soal Indonesia, terus istilahnya bisa ikut banyak event yang PPI adakan, terus bisa juga jadi anggota aktif PPI-nya, mungkin ikutan range event, jadi istilahnya makin melatih soft skill-nya teman-teman, jadi sayang banget kalau sampai nggak join PPI lah, gitu. And then finally, ini mungkin yang a lot of students or a lot of people doesn't really know outside from the UK adalah yang Indonesian Professional Association atau YIPA. Nah, YIPA yang sempat di-mention sama Jenny di awal ini adalah organization juga yang istilahnya adalah final year Indonesian student dan diaspora, yaitu Indonesian professional yang sudah young Indonesian professional. Baik lagi masih muda ya, yang sudah bekerja di UK. Nah, ini nih utamanya nih mungkin untuk teman-teman yang istilahnya ingin bergabung sama asosiasi yang istilahnya fokusnya more towards employability, untuk network yang istilahnya khusus untuk kerja, dan IPA sendiri tuh sering istilahnya mengadakan event-event yang hubungannya sama employability, apa namanya informasi soal karir and so on. And just a bit of information, diulang sedikit lagi, IPA juga ada kerjasama dengan kami. Jadi istilahnya untuk untuk membernya IPA bisa istilahnya drop their CV to IPA X Bridgem portal, di mana itu bisa dilihat, bisa diakses oleh member-member Bridgem yang strata atas. Jadi istilahnya untuk teman-teman Indonesian student yang baru balik ke Indonesia langsung submit CV-nya ke YIPAX Bridgem portal, memperbesar chance mereka untuk istilahnya CV-nya dilihat nih sama perusahaan-perusahaan besar yang kebetulan member Bridgem, seperti itu teman-teman. Jadi this is options of networking I really suggest you to do a lot. Terus aside from that nih, usually the university has a lot of professional networking events, biasanya bentuknya exhibition or expo. When physical, usually there's a lot of booths and a lot of people from industry bikin booth yang mirip kayak job fair gitu, di mana you can interact with professionals from different industries. Kalau pas waktu zaman pandemi ya sudah virtual, but hopefully by end of stage 4-nya roadmap of lockdown easing, semuanya sudah bisa balik ke physical lagi lah gitu. Dan yang ini terakhir minor lagi tapi penting, yaitu try to visit the student support. Student support itu biasanya each UK university usually have, biasanya untuk memprovide
apa namanya, misalnya contoh-contoh kayak guideline menuju ke city-nya seperti apa namanya, jalan ke kota gimana, ada local event atau attraction apa. Kemudian biasanya student support juga memprovide kayak macamnya, terkadang mereka juga ada support untuk general practitioner juga, kemudian juga provide untuk mental health seperti itu. Jadi try to please the student support as well, jadi biar nggak nyasar lah istilahnya, nggak bingung di UK-nya. Nah nih, let's say teman-teman istilahnya aside from that, networking, business support, ngapain lagi sih di UK? Nah, di UK ini just a little bit mungkin information, student card-nya ini bisa membolehkan student yang punya student card di UK ini untuk kerja selama 20 jam, selama pas waktu term time. Jadi pas waktu masa kuliah bisa nih kerja selama 20 jam, biasanya untuk part time atau jadi student ambassador, itu bisa dilakukan pas waktu lagi masa-masa kuliah gitu. Terus kemudian kalau pas waktu lagi holiday, pas waktu lagi summer holiday, biasanya you can do internship as well, yang bisa kerja full time selama yang mungkin selama liburan itu. Ini I really suggest you to do that as well, karena yang memang namanya juga internship ya, it will be great for your CV, your personal development, dan juga bisa improve soft and hard skill dan juga industry knowledge. Nah, kemudian nih dari tadi kan ngomong kayaknya working, internship, duh pengen nih, pengen capek nih, pengen istilahnya refreshing di UK. You can also explore the UK as well, karena like I said earlier, UK is very multicultural, jadi makanya UK itu yang bisa dilihat itu nggak, istilahnya nggak cuma satu tipe aja. If you're a castle buffs atau historical buff, ya there's a lot of historical landmarks. You can visit museum as well, buat yang istilahnya nggak mau keruntuhan karena mungkin panas atau dingin. Iya, soalnya panas atau dingin, biasanya dingin sih kalau di UK. Nah, itu bisa ke museum juga. And there's also knowledge centers, informal science centers, etc. Kemudian yang pengen coba lihat pasarnya juga di UK itu seperti apa, traditional markets-nya, they're available as well. They also have a lot of unique festivals. And in the UK, karena in the UK juga istilahnya kalau mau sekedar jalan-jalan untuk mau cycling atau hiking itu juga bisa gitu, karena mereka punya banyak sungai, punya banyak danau, punya banyak taman lah gitu. Dan again a little bit about student card juga. Student card di UK ini membolehkan istilah bukan boleh kan ya, bisa student tersebut bisa dapat diskon for certain shop or tourist attraction. Biasanya sih kalau ke museum atau ya biasanya ke museum ngasih student card itu biasanya either bisa dapat diskon atau bahkan digratiskan gitu. Nah, dengan student card juga nih bisa juga untuk apply untuk discount card, biar mereka punya banyak tipe lah gitu, yang bisa dipakai untuk beli-beli belanja online di berbagai macam brand. Kayak contohnya saya dulu untuk saya apply Spotify Premium dulu di UK dengan menggunakan student card-nya saya gitu. Jadi again try to maximize your potential as a student lah gitu. Nah, ini just a little bit of sightseeing place yang tadi sempat saya mention sebelumnya. Nah, tadi misalnya yang istilahnya suka dengan historical landmark, dengan apa namanya, dengan yang katedral, ada Grand Cathedral, yang suka ngelihat istilahnya jembatan, yang technological marvels, ada Clifford Suspension Bridge di Bristol. Nah, tadi yang suka mau ngelihat pasar di UK ada Great Wake Market di Leeds. Nah, ini berbeda lah dari di ini. Kemudian who doesn't know about River Thames, nah ini yang terkenal banget di London, yang bisa lihat Big Ben juga. For teman-teman yang istilahnya technological nerds, you can go to Transporter Bridge in Deeside. Ada reruntuhan juga ya buat teman-teman yang gak masalah kedinginan atau kepanasan di Revel Bay di Abbey di York. Ini juga cantik sekali. And of course, the UK is very famous for its football. So there's a lot of football stadium in the UK, which include the Anfield Stadium in Liverpool. And ini ada yang mungkin yang cantik sekali, yaitu The Shambles di York, yang kebetulan juga inspirasi dari syutingnya Diagon Alley di Harry Potter. And then there's also yang tadi mungkin yang pengen jalan-jalan, pengen hiking atau apa, ada parks, water parks juga di UK. There's also a science center juga yang tadi pengen misalnya nyoba-nyoba knowledge center, nggak cuma museum. And then there's another museum di Kelvin Grove. Di Kelvin Grove Museum, nah ini dekat sekali dengan dulu tempat saya kuliah ya, ini di daerah Glasgow seperti itu. Nah, now let's move on to the next part yang mungkin ini juga exciting juga for a lot of teman-teman out there.
performance out there. Nah, ini pertama, I'm going to introduce you to Mumford University from Leicester. Leicester ini lokasinya hanya sekitar one hour lah dari London. They have a lot of different scholarship. They have a lot of different scholarship. Salah satunya ada Fluent MBA scholarship yang bentuknya potongan 5.000, 2.500 dan 5.000, 2.500 untuk global bagian dan 2.500 untuk international postgraduate program scholarship gitu. Deadline-nya 31 Juli dan 21 Desember. Kemudian ada University of Exeter, salah satu university partner kami yang kebetulan juga tergabung di Russell Group Universities. Nah, Russell Group Universities ini adalah kumpulan dari traditional universities yang umurnya sudah tua, dan istilahnya mereka tuh equivalent-nya Ivy League di US, atau kalau di Indonesia mungkin ya anggap seperti ya macamnya UI, ITB, UGM lah seperti itu. Deadline untuk scholarship yang mereka tawarkan yaitu Global Excellence Scholarship ini sudah lewat di 23 April 2021, tapi each year mereka selalu memberikan Global Excellence Scholarship, mungkin bentuknya jumlahnya agak berbeda-beda, tapi setiap tahun selalu mereka berikan. Gitu. Oke, untuk next-nya ada Glasgow Caledonian University, ini di located in the city of Glasgow. Mereka memberikan postgraduate Cambridge Scholarship, ini juga salah satu scholarship yang bisa dibilang cukup banyak juga jumlahnya, sekitar 15.000 pound. Dan mengingat tuition fee di GCU, Glasgow Caledonian University atau GCU ini biasanya di angka 14.000 sampai 15.000, it almost well ya bisa dibilang fully funded tuition scholarship lah gitu, seperti itu. Deadline-nya di 1 Juni 2021. Kemudian mereka juga memberikan istilahnya sekitar potongan harga untuk kuliah sebanyak 1.000 pound. Ini otomatis, no separate application is necessary for all self-funded students lah ya. And then there's also our university partner, English Bucket University or LBU. They have different types of scholarship. Generally, semua postgraduate course itu mendapatkan potongan sebanyak 4.000 pound. Jika itu research course, ditambah lagi 1.500 pound. Dan jika itu dean scholarship, itu ada hubungan dengan Faculty of Business Law and Tourism, dapat lagi tambahan 1.000 pound. Nah, balik lagi, eligibility-nya cukup hanya punya offer saja. And then there's also University of Lincoln. Nah, ini juga memberikan salah satu university partner kami yang menjadi Modern University of the Year. Nah, dia memberikan scholarship namanya Intern 50% Global Scholarship. Jadi jumlah potongan harga sebanyak 50% untuk international applicants who demonstrate the highest level of excellence in academia. Gitu. Jadi untuk teman-teman istilahnya pendaftar yang istilahnya akademiknya bagus dan istilahnya berpotensi tinggi lah, seperti itu. Mereka punya two rounds of in scholarship deadline, ada di 11 Juli 2021 ini dan 12 Agustus 2021. Seperti itu. Okay. And then next, there's also Liverpool John Moores University or LGMU. LGMU ini mempunyai scholarship yang namanya International Achievement Scholarship. They offer potongan harga sebanyak 3.000 pound. Balik lagi, ini untuk semua international self-funded students dan cukup hanya memiliki offer saja. And then next, I'm gonna take over her part. Jadi biar Arin bisa istirahat, biar nggak aus ya Arin ya lagi puasa. Yeah. So we have T-Site di university kita selanjutnya within our university panel. Jadi buat teman-teman yang interested banget nih untuk doing your master in animation atau computer game design, this is your go-to university, karena T-Site juga termasuk dalam top 5 untuk computer game design-nya dan art and design-nya juga in the UK. Jadi di within our university partners ada 3 memang. Jadi dari 5 itu 3-nya adalah our partners. Jadi ada T-Site, ada GCU dan ada The Mumford juga di awal. Nah, kalau untuk scholarship sendiri mereka punya 2 tipe scholarship. Yang pertama adalah Global Academic Scholarship dan yang satu lagi Global English Scholarship. Nah, basically ini mereka caranya
ada dua cara untuk assessment-nya ya. Yang pertama kalau untuk akademik, obviously dilihat dari skor teman-teman GPA terakhir. Jadi kalau misalkan GPA teman-teman ini meet their standard, itu akan mendapatkan potongan 1.500. Tapi kalau melebihi atau lebih bagusnya ya, dari standar yang diminta oleh TESOL, itu teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 2.000 pound sterling. Sama untuk English requirements-nya juga, jadi mereka melihat dari nilai IELTS nih. Dari nilai IELTS-nya teman-teman, kalau skor terakhirnya itu 0,5 di atas dari standar yang diminta, akan mendapatkan 1.500 potongan ya untuk tuition fee-nya. Tapi kalau poinnya 1 lebih tinggi dari standar yang diminta, teman-teman akan mendapatkan potongan sebesar 2.000 pound sterling. Nah, cuman tapi ini nggak bisa dikombin ya. Selain itu juga mereka ada another scholarship juga, bisa dilihat nominalnya lebih tinggi dari yang sebelumnya, yaitu 5.000 pound sterling potongan untuk tuition fee-nya, namanya Vice Chancellor Scholarship. Tapi di sini eligibility-nya, jadi teman-teman harus dapat offer holder dulu, itu either unconditional atau conditional, baru teman-teman harus apply lagi untuk mendapatkan scholarship Vice Chancellor ini ya gitu. Jadi nggak bisa langsung otomatis considered by the time you guys apply to university, harus ada separate application gitu. Nah, yang selanjutnya ada University of the West of England, atau singkatnya biasanya disebut sebagai UWE atau UWE Bristol. Ini terletak di kota Bristol, yang city-nya cukup vibrant juga untuk students dan easily accessible. Jadi kalau teman-teman mau ke London, kalau mau ke Manchester, itu cuma butuh waktu 1 jam by train. I think kalau ke Birmingham butuh waktu 2-3 jam. Dan mungkin kalau ada yang pengen weekend getaway ke Paris, ke Berlin, ke Amsterdam during the weekend gitu ya, ini cuma butuh waktu 3 jam saja by flight dari Bristol. Nah, untuk scholarship, mereka punya dua scholarship yang cukup kompetitif. Yang pertama, Chancellor dan Millennium. Jadi masing-masing scholarship ini mereka memberikan 50% tuition fee discount kepada international students, including Indonesian students. Eligibility-nya memang GPA-nya harus mereka punya standarnya ya, biasanya di atas 3,3 untuk GPA-nya. Harus punya offer holder itu, tapi either conditional atau unconditional nggak apa-apa. Memberikan official transcript juga dari pendidikan yang sebelumnya. Dan tadi saya bilang di awal ini kompetitif karena memang untuk per scholarship hanya mereka memberikan satu slot saja. Jadi untuk chancellor hanya satu siswa yang bisa mendapatkan scholarship-nya, dan sama seperti Millennium, hanya bisa cuma satu student yang mendapatkan scholarship-nya. Deadline-nya 30 Juni, dan ini biasanya tiap tahun juga mereka memberikan scholarship ya kepada students. Jadi ini sebagai bayangan lah untuk tahun-tahun kedepannya, memang around June mereka memberikan deadline. Yang selanjutnya ada University of Wolverhampton. Ini mereka memberikan potongan 1.000 pound sterling otomatis dididak di awal. Jadi as long as you guys applied as international students, sudah punya offer holder-nya, itu akan otomatis dididak 1.000 pound sterling. Tapi selain itu mereka juga menawarkan Lord Paul Scholarship, yang di mana amount-nya lebih tinggi nih, bisa dilihat dari 2.000 sampai 2.500. Mereka juga melihat dari academic score-nya, harus tinggi GPA-nya ya teman-teman, dan ya cuman as long as you are international student, nanti setelah itu dari university mereka akan melihat lagi, akan assess lagi, dan setelahnya dari tim assessment dari university akan menginformasikan kepada teman-teman nih, apakah teman-teman eligible or not. Setelah itu mereka akan memberikan informasi next step-nya apa nih ya untuk apply ke Lord Paul Scholarship. Nah, selanjutnya ini dua terakhir di university partners kita, ada University of York. Nah, University of York ini juga termasuk ke dalam Russell Group Universities yang tadi seperti Arin mention di awal, bisa dibilang mereka Ivy League-nya lah di UK ya. Jadi ini traditional university, terletak di kota York, kotanya sangat cantik. Mungkin kalau anak zaman sekarang bilangnya Instagramable ya Arin ya, karena memang bangunan-bangunannya bisa dilihat, ini bangunan kampusnya yang sangat keren-keren gitulah, yang bagus lah ya buat foto-foto gitu. Nah, ini juga mereka ada dua tipe scholarship. Yang pertama nominalnya sudah cukup tinggi juga, saya bisa bilang 2.500 sampai 7.500 pound sterling. Punya offer holder dan international students, itu aja eligibility kriterianya. Nah, selain itu mereka juga ada Vice Chancellor Scholarship, ini lebih tinggi lagi, 10.000 pound sterling fee discount-nya. Tapi memang untuk Vice Chancellor, GPA teman-teman minimal harus 3,3, seperti itu. Dan mereka cara apply-nya teman-teman nggak harus apply dua kali ya, jadi cukup apply sekali aja, nanti you guys will be considered either
be exceptional atau fashion slur, tapi nggak bisa dikombine gitu ya. Mungkin teman-teman GPA-nya 4 gitu, 3,8, terus kayak, ah bisa nih digabung dua-duanya nih gitu kan. Nggak bisa, harus bagi-bagi juga sama yang lain ya. Jadi nanti akan dilihat juga mana yang paling tinggi ininya yang akan diberikan kepada teman-teman scholarship-nya. Nah, selain itu, di York itu ada dua kampus nih ya. Jadi for your information, tadi kita sudah lihat yang traditional university with Russell Group, ada University of York, ini yang lebih modern university-nya, ada York St. John University. Mereka memberikan potongan 1.000 pound sterling kepada teman-teman Indonesian students yang mau apply ke, yang mau kuliah di York St. John. Cukup terkenal untuk MBA-nya, sangat-sangat bagus juga untuk MBA. Kita ada beberapa member kita yang sekarang lagi kuliah di York St. John ngambil MBA, dan mereka sangat, wah, feedbacknya sangat-sangat bagus yang kita dapat dari member kami. Nah, ini juga eligibility kriterianya very simple. Teman-teman punya offer holder, teman-teman international student, dan nanti adalah separate application, tapi ini simple application aja untuk apply ke international scholarship-nya, seperti itu. Nah, that's about the human capital, about study in the UK, tentang subsidi yang diberikan oleh university partners kita. Mungkin apalagi untuk yang preparation-nya mungkin akan terdengar sangat-sangat daunting, dan kayak tadi Arin juga di awal nih, banyak banget yang harus dipikirin ya, dari dokumennya, dari personal statement-nya aja tadi harus banyak banget yang diingat gitu kan. Tapi itulah gunanya BridgeChem di sini. Jadi you guys can utilize our support really. We basically gonna take you by the hand dari awal. Mungkin teman-teman mau konsultasi dulu perihal university recommendation-nya atau qualification-nya, atau ada yang nanya bagaimana nih kalau misalkan mau apply jurusan ini, entry requirements-nya berbeda atau standar atau seperti apa gitu. Karena tadi di awal juga di-mention, setiap university itu mereka punya standar masing-masing, termasuk untuk entry requirement-nya, jadi pasti berbeda-beda seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang masih bingung atau masih galau gitu kan, pengen tanya-tanya soal BridgeChem, bagaimana BridgeChem bisa support, you can simply drop us an email, slide into our DMs, kalau anak zaman sekarang ngomongnya ya, DM kita di Instagram, di sini juga sudah ada kontak details kita, di Facebook, di LinkedIn, feel free to drop us any questions. Nanti mungkin kalau ada yang mau nanya pada saat Q&A session, kita bisa jawab juga hari ini. Selain itu, ini sedikit PSA aja. Sekarang BridgeChem Human Capital Education Center sudah merambah dunia per-tiktokan. Mungkin teman-teman di sini juga, saya yakin pasti banyak yang main TikTok juga ya, walaupun simply hanya menikmati atau sebagai creator. Jadi, please have a look, say hi ke TikTok kita gitu kan. Like, comment. Ini tenang aja, kontennya nggak ada konten-konten yang eksplisit yang aneh-aneh. Ini lebih ke trivia tentang UK, culture-nya seperti apa, kehidupan student seperti apa, especially untuk Indonesian student. Jadi monggo silahkan dilihat-lihat TikTok atau social media kita. Dan yeah, I think that's all from us ya, Arin. I believe after this session we gonna hear more information atau experience dari another UK alumnus, Ibu Erli. Jadi I'm gonna hand the screen back over to Elia. Silahkan Elia. Well, thank you very much for the insightful session, Miss Jenny and Miss Arin. Now let's move on to another session. Please welcome Ibu Erli, the lecturer of Faculty of Dentistry of UNPAD, to share her journey as a UK alumni. To Ibu Erli, the screen is yours. Thank you, Mbak Elia. Selamat siang, good afternoon. Saya ucapkan kepada Pak Chris, Bu Jenny dan tim dari BridgeChem, kemudian dari UNPAD ada Pak Fahmi dan Ibu Amel, kemudian pada seluruh hadirin audiens. Thank you Pak Chris atas event yang sangat bermanfaat ini. Saya akan sharing mengenai experience saya study di UK. Mohon izin, saya akan screen sharing. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Baik. Ya. Terima kasih. Ya, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik ya, yang mungkin nanti akan berminat ya, sekolah di UK. Ya. Jadi saya pernah bersekolah di UK. Saya ceritakan dulu latar belakang saya. Saya adalah waktu itu lulusan dari kedokteran gigi dari 2002 sampai 2008, selesai dengan gelar dokter gigi. Kemudian di tahun 2009 saya diterima sebagai dosen
di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad diminta untuk mengampu mata kuliah anatomi. Kemudian pada saat itu saya merasa kesulitan ya untuk mengajar mahasiswa di bidang anatomi nih. Apa ya yang harus saya lakukan? Saya harus mencari kuliah gitu ya atau degree yang memang mengajari saya ilmu anatomi sehingga membekali saya untuk bisa mengajar ya mahasiswa baik itu dari Fakultas Kedokteran Gigi maupun fakultas lain yang membutuhkan ilmu anatomi. Nah, untuk itu saya mencari di tahun 2011-2012 itu di mana ya yang ada jurusan S2 mengenai human anatomy. Waktu itu saya menemukan di University of Dundee, UK. Tidak banyak ya jurusan itu mengenai human anatomy. Betul sekali yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Jenny dan Bu Arin bahwa memang UK itu memiliki diverse course ya. Jadi berbagai jenis course itu ada mulai dari yang general sampai yang spesifik. Nah, kemudian pada saat itu setelah saya mendapatkan letter offer dari University of Dundee, saya coba apply dari Dikti ya, ada beasiswa full scholarship, tidak hanya tuition fee, tapi juga living cost selama kuliah di sana selama 1 tahun. Alhamdulillah didapatkan. Ya, kemudian saya bersekolah di sana selama 1 tahun di University of Dundee, kemudian pulang kembali bekerja ke Universitas Pajajaran di tahun 2013, dan beberapa bulan kemudian tahun 2014 saya mendapatkan lagi offer untuk melanjutkan PhD beserta beasiswanya sama dari BPPLN Dikti untuk lanjut di sana selama 3-4 tahun. Namun hanya karena saya di sana juga melahirkan, jadi sekolahnya agak keteter sedikit sampai 4,5 tahun. Dan alhamdulillah juga saya di sana selama 2 tahun mendapatkan dalam periode yang sama dengan PhD ya, saya berkesempatan untuk mengambil studi Arabic language ya selama 2 tahun, dan itu juga mendapatkan bursary dari Al Maktoum College UK. Nah, pada saat ini saya diamanahi sebagai manajer riset, inovasi, dan kemitraan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Nah, bagi adik-adik yang mungkin yang belum tahu di mana sih Dundee itu, nah jadi UK itu kan ada 4 ya, ada 4 negara di dalam United Kingdom itu, ada England ya, England, ada Scotland, ada Wales di sini, kemudian ada North Ireland. Nah, waktu kemarin itu saya S2 dan S3 ada di University of Dundee, Scotland. Ini adanya di utara ya, di utara, sehingga udaranya juga cukup dingin. Dan ini dekat juga dengan kampusnya Mbak Arin di Glasgow ya, hanya 2 jam lah kurang lebih kalau dari Glasgow ke Dundee itu. Nah, ini kotanya seperti ini, kalau dari tampak jauh indah sekali. Memang jadi kemarin itu saya menghabiskan total ya 5,5 tahun ya, hampir 6 tahun di Dundee itu di sana. Nah, kampusnya seperti ini, cantik di tengah kota, dekat ke juga ada yang tradisional dan ada yang modern. Nah, kemudian saya memulai experience saya di UK dengan mengambil MSc untuk anatomi di Center for Anatomy and Human Identification. Jadi betul sekali apa yang tadi disebutkan oleh Bu Arin dan Bu Jenny, memang di UK itu fasilitas pendidikannya sangat lengkap ya. Jadi khusus untuk studi human anatomy yang saya jalani ini, kenapa saya pilih UK? Karena lihat saja di gambar fasilitas lab-nya lengkap sekali. Saya belum pernah melihat anatomi ya yang selengkap ini. Teknologi untuk pengawetan mayat di mana kadaver atau mayat metode yang digunakan untuk mempelajari ilmu kedokteran dan kedokteran gigi itu teknologi yang terdepan ada di University of Dundee pada saat itu. University yang lain bahkan yang di luar UK tidak memiliki teknologi tersebut.
Teknologi tersebut akan sangat bermanfaat ketika klinisi atau ahli bedah mempraktekkan atau berlatih skill bedah mereka, karena kadaver yang ada di sana mirip dengan kondisi hidup gitu. Dan lihat, ini adalah teman-teman kata memang dosen-dosen muda yang mengajar di bidang anatomi, dan ini adalah dosen-dosen kami, profesor-profesor kami di MSc ini. Mereka adalah tenaga pengajar yang memang handal. Jadi mengajarkan sesuatu hal yang sulit, ya, ketika mereka ajarkan, kita dengan mudah pahaminya. Nah, itu yang saya sangat appreciate dari studi di UK ini, ya. Jadi tidak hanya teknologinya, tetapi memang sumber daya manusia, dosen-dosennya di sana memang sangat handal. Dengan dosen ini, dari tesis saya di sebuah jurnal, gitu ya, dan ini merupakan experience pertama saya dalam mempublikasikan riset, karena ini hanya hal yang sangat penting, kemampuan yang sangat penting yang dibutuhkan orang dosen, ya, melakukan riset. Nah, di akhir S2 saya dapat kesempatan, ya, untuk mengunjungi, berpartisipasi di International Association of Dental Maxillofacial Radiology Conferences, dan waktu itu saya dapat travel grant, jadi semua perjalanan, akomodasi, dan konsumsi di sana, termasuk kegiatan konferensinya, ditanggung oleh panitia conference, dan ini merupakan experience yang sangat berharga, ya, saya gitu, bisa menghadiri acara bergengsi di bidang di bidang yang saya geluti itu merupakan istimewa sekali. Nah, kemudian untuk pengalaman saya S3 itu dimulai tahun 2014. Nah, karena saya sudah memiliki pengetahuan anatomi dari S2 saya dipercaya juga untuk bekerja sebagai teaching assistant, dan ini dibayar. Ya, karena saya bisa membantu atau mengasuransi kelas-kelas yang praktikum, ya. Kemudian kelas-kelas itu untuk mahasiswa S1 dari kedokteran umum, kedokteran gigi, bahkan untuk S2 di bidang forensik. Nah, selain itu saya juga bekerja sebagai asisten di lab, gitu ya, sehingga saya juga membantu membersihkan lab itu, saya menyikat, gitu ya, lab itu saya mengalami. Jadi banyak sekali pengalaman yang didapatkan, tidak hanya di bidang keilmuan, ya, ini adalah contoh-contoh kegiatan sensasi gambar. Saya mendalami medical imaging dan melihat struktur kraniofasial dari manusia. Dan achievement terbesar saya tentunya selama saya di sana, saya melahirkan laki, ya, jadi anak saya truly John Donian, ya, kita bilang dia lahir di sana. Kemudian dari PhD saya itu berhasil dengan bimbingan para supervisor, ya, saya dapat 3 supervisor yang luar biasa. Mereka membimbing saya mau dan dengan semangatnya membimbing saya yang waktu itu belum ada belum ada kemampuan riset, ya, dibimbing sampai tesis saya itu menghasilkan 3 publikasi, gitu. Nah, ini sangat saya apresiasi. Jadi di sana akan mendapatkan guru-guru, dosen-dosen yang luar biasa. Jadi ini merupakan pengalaman yang saya sangat dorong agar adik-adik bisa sekolah, ya, di UK. Kemudian selain habis riset, saya juga mendapatkan, saya dapat summer course, ya, pada saat itu di Jerman, gitu, ya. Kemudian menghadiri berbagai conference baik di England atau luar negeri juga, dan di beberapa kali, gitu, ya. Nah, itu merupakan suatu keistimewaan yang saya memang apresiasi, dan conference-conference ini disupport, ya, biayanya oleh kampus, gitu. Nah, karena saya merupakan PhD student dan memang ada
apa keharusan bahwa PhD student itu mampu mempresentasikan karya tulisnya di forum scientific. Jadi memang didorong dan diberikan fasilitas sosial ya untuk menghadiri konferensi ini. Jadi sangat istimewa sekali. Nah, selain saya mempelajari ya atau mengejar di S2 dan S3, pada saat saya mengejar degree S3 saya mendapatkan juga kesempatan untuk mempelajari Arabic language selama 2 tahun di Al Maktoum College yang memang lokasinya ada di kota yang sama dengan University of Dundee ya, jadi memang lokasinya di Dundee. Jadi saya bolak-balik tuh dalam periode yang sama di 2 kampus di kampus ini saya juga mendapatkan bursary tuition yang gratis ditambahnya dan course ini juga terstruktur dengan baik guna berkolaborasikan mengajarkan pada saya tidak hanya Arabic language tapi juga skill untuk mengelola online learning atau learning management system yang kemudian ketika saya pulang ke Unpad ya untuk bekerja dan Unpad juga menggunakan learning management system sama yaitu Moodle sehingga saya sudah memiliki kemampuan karena diajarkan dibiasakan menggunakan learning management system yang online ini semenjak tahun 2017 sampai 2019 dan ketika 2020 pandemi dan memang kita harus berpindah platform online, saya sudah mahir dan saya menjadi teringat sekali bagaimana peran guru-guru saya di baik di University of Dundee maupun di Al Maktoum College karena mereka telah mengajarkan teknologi learning management system pada saya menjadi mahir dan bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran kepada mahasiswa saya di Universitas Pajajaran dengan maksimal. Gitu. Dan betul tadi yang seperti Ibu Arin dan Bu Jenny sampaikan, di sana itu banyak kegiatan kemahasiswaan, dan saya juga mengikuti dan berperan sebagai Secretary of Student Society di Al Maktoum College ini, dan ini memberikan suatu experience yang terutama negara itu merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam hidup saya. Nah, jadi pesan saya kepada adik-adik nih yang sekarang nih sedang bermimpi untuk sekolah ke luar negeri. Adik-adik saya juga pernah seperti adik-adik. Jadi punyalah dulu mimpi. Mimpi saya dari start bermimpi sambil meningkat kualitas diri ya ketika harus bahasa Inggrisnya harus ditajamkan ya harus diperbaiki ya perbaikilah cari les bahasa Inggris ketika apalagi harus di GPA-nya mungkin ya ada course dengan minimal GPA-nya sekian. Berarti prestasinya harus ditambah. Dan jangan lupa yang kemarin semasa mahasiswa itu pernah berkiprah di misalnya di BEM atau di unit kemahasiswaan, itu juga dieksplor dalam personal statement. Jadi ini pernah mengikuti atau pernah berprestasi itu juga disebutkan karena akan menjadi nilai tambah untuk aplikasi adik-adik semua. Nah, kurang lebih yang bisa saya sampaikan untuk adik-adik mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya untuk bersekolah di Inggris. Nah, saya akan kembalikan lagi kepada Ibu Elia untuk baik. Thank you Ibu Eli for the inspiring stories. Now let's move on to the Q&A session and I'm going to hand the screen over to Miss Jenny and team. Miss Jenny, over to you.
Okay, thank you, Elia. I noticed that we still have Pak Chris Ren here before we move to the Q&A session. Just wondering if you would like to say a couple things in response to Ibu Erli's presentation, or do you want us to carry on with the Q&A session, Pak Chris? Oh, Chenny, you do like to put me on the spot, don't you? Aduh. I think you're getting your own back, because I like to do the same to you. No, I think it's been a really lively session. Really interesting to see the career path or the study path of Ibu Erli. Not the most popular of study subjects or study areas that you did. Absolutely fascinating. I'd just like to ask you, Ibu Erli, just how did you find the people of Dundee in terms of the nature of welcoming and so on, students from different parts of the world, different cultures? How was it for you? Thank you, Pak Chris, for your question. Well, actually, when I went there first time to Dundee, I was so surprised that the people are so welcoming, they are kind, and offering help. I'm so surprised that finding that environment for me to accept me as the new part of the society. It's so heartwarming to meet the new people there in Dundee, in Scotland, and in the United Kingdom in general. That's really great to hear, and I think in general, without making too much of a play on this, you know, in the tradition of the UK, obviously we've been around the world many times. I mean, people hear about the Commonwealth and so on. I think there is a natural welcoming of people of different cultures, and that would be experienced throughout the UK. But particularly pleased that was your experience. That's great to hear. With that, I won't take any more time, and I'll just put Chenny back on the spot. All right, Pak Chris, and thank you, Pak. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk ya, teman-teman. Di sini, I'm just gonna start with the first question from DC Lizara Diana. So, mungkin nanti Arin atau Ibu Erli, if you want to chip in, feel free. Jadi pertanyaan dari DC nih, mungkin aku akan tunjukkan ini pertanyaannya ke Arin dulu nih. Apakah mungkin saya kuliah dan bekerja di UK dengan beasiswa? Lalu gimana ya kira-kira saya dapat mendapatkan informasi lengkapnya? Jadi mungkin Arin mau start dulu to answer the question. Jadi intinya pertanyaan dari DC, possible nggak sih Arin kalau mau kerja ataupun kuliah di UK dengan beasiswa gitu? Especially untuk yang bekerja ya, ini karena sebelumnya bridging-nya DC memang DC pengen nih bekerja juga di UK setelah kuliah. Iya, untuk jawaban singkatnya, possible. Mungkin ya, if you want to. Kalau emang istilahnya mau kuliah dan bekerja di sana, mungkin kalau kuliah dengan beasiswa tuh mungkin sekali. Karena memang seperti yang tadi sudah saya dan Jenny sempat presentasikan, a lot of UK universities provide subsidies or partial scholarship, potongan tuition fee untuk mahasiswanya yang ingin kuliah di sana, termasuk Faculty of Nursing. Kita nggak terlalu mention di slide kita, tapi there's a lot of our university partner actually provide nursing course, nursing course seperti misalnya University of Lincoln, kemudian Liverpool John Moores University, mereka juga menawarkan nursing di postgraduate level, dan juga undergraduate, Exeter, University of Exeter, itu juga intinya beberapa contoh dari universiti partner kami yang memprovide course nursing di berbagai macam course yang mereka punyai gitu. Nah, in terms of kalau misalnya mungkin mencari fully funded scholarship dari UK government, mereka setiap tahun memberikan stipending scholarship untuk postgraduate. Tapi please be mindful kalau untuk stipending mereka bisa require work experience for up to 2 years.
Kemudian dari our Indonesian government juga ada LPDP, yang mungkin juga teman-teman aware juga, fully funded scholarship juga, seperti itu. Nah, dan kemudian relate to the work untuk yang masalah bekerja, tadi kan sempat saya juga ceritakan mengenai graduate route. Once misalnya, sorry your name is, once misalnya Dizzy, Dizzy or Dizzy? Oh, Dizzy. Dizzy. Oke, okay, once misalnya Dizzy, sudah istilahnya lulus sebagai international student dari salah satu university di UK, setelah mengupgrade student visanya menjadi graduate visa, bisa bekerja, mencari kerja dan bekerja di UK selama up to 2 years, selama kurang lebih 2 tahun. Gitu. Jadi ya kalau istilahnya bekerja di sana beasiswa, mungkin lebih tepatnya dibayari sama ininya kali ya. Karena kalau sudah bekerja, gajinya bisa dipakai untuk membiayai hidup di sana kali ya. Mungkin lebih seperti itu mungkin terusnya. Nah, mungkin dari Jenny dan Berry, apakah ingin menambahkan? Mungkin dari Jenny dulu mungkin? Well, kalau dari saya sih, it's quite similar lah ya sama Arin. To keep it short, possible DC. Jadi kalau memang DC tertarik untuk kuliah di UK menggunakan beasiswa dan thinking untuk continue start your career di sana, itu possible banget, nggak masalah. Untuk informasinya bisa didapat di mana ya, kira-kira informasi lebih lanjut bisa ditanyakan dengan tim Brechem, karena kita juga sebelum kita asas memberikan informasi, membombardir DC dengan informasi yang cukup banyak perihal study atau kerja di UK, we need to also understand about your background, your preparation. Jadi memang harus ngobrol dulu dengan tim Brechem, dari situ kita akan bantu cek lah ya apa aja sih mungkin requirement yang harus dibutuhkan, atau mungkin apa lagi ada opportunity apa in terms of beasiswa, karena tadi selain LPDP dan chevening, mungkin for the benefit of the group juga hari ini banyak yang masih belum aware perihal scholarship lain dari parties yang lain, seperti for example British Council itu sering sekali mereka memberikan scholarship untuk Indonesian students yang sering keluar setiap tahunnya, yang pasti setiap tahun yang diberikan oleh British Council adalah Great Scholarship. Nah, ini juga potongannya cukup tinggi diberikan oleh British Council, tapi memang sejauh ini pada saat kita ngobrol dengan students, pada saat kita ngobrol dengan university ataupun schools gitu ya, mereka baru-baru tahu nih, oh ternyata British Council juga memberikan scholarship toh, karena mungkin ketutup sama beritanya LPDP atau chevening ya. Tapi selain itu juga ya kita mau ambil opportunity ini untuk menginfokan lah ke teman-teman UNPAD, try to cari-cari juga informasi atau tanyakan ke Brechem other than LPDP dan chevening itu apa aja sih, karena selain Great Scholarship juga sebenarnya dari university masing-masing mereka ada international scholarship, dari departemen ataupun dari faculty lainnya mereka juga biasanya memberikan scholarship lagi gitu. Kayak kemarin kita ada alumni lain ya Arin, pada saat kita visit ke salah satu top tier SMA di Jakarta, itu dari dia pada saat saya sudah masuk ternyata ada tawaran beasiswa juga nih, bahkan dari private sector seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak kok informasi atau beasiswa perihal informasi perihal subsidi ataupun beasiswa, cuman memang ya harus rajin-rajin research lah ya, seperti itu. Gitu sih. Mungkin Ibu Erli ada tambahan? Kalau tidak ada, kita bisa continue aja mungkin. Rasanya sudah lengkap jawabannya dari Bu Chenya dan Bu Arim, enggak? Silakan dilanjutkan. Oke. Okay. Baiklah, terima kasih Bu Erli. Ini ada pertanyaan lagi nih, dari pertanyaan selanjutnya dari Rizky Muhammad Fauzi. Oke, jadi Arin, Rizky ini adalah alumni Geofisika MIPA UNPAD. Rizky nanya, ada nggak sih beasiswa full scholarship, fully funded scholarship di UK? Kalau ada, apakah terbatas untuk beberapa university saja atau bahkan khusus untuk beberapa major saja? Ini sebenarnya singkatnya ya, sebenarnya Rizky udah tahu jawabannya benar. Biasanya untuk fully funded scholarship hanya untuk university tertentu, dan juga beberapa major-major tertentu. Seperti tadi misalkan kalau untuk chevening saja ataupun LPDP saja ya, walaupun ya dia ada listnya banyak gitu university-nya, tapi memang ada particular major yang memang teman-teman harus apply ke situ baru bisa dapat funding-nya gitu ya. Jadi memang untuk fully funded scholarship agak kompetitif, untuk university-nya juga sudah harus university terpilih, major-nya, courses-nya juga harus courses yang terpilih. Sama halnya dengan great scholarship yang diberikan oleh British Council, mereka juga karena nominal scholarship-nya cukup tinggi, jadi memang hanya beberapa negara saja yang bisa mendapatkan beasiswa,
termasuk Indonesia ya, jadi mereka memperbolehkan Indonesian students untuk mendapatkan, untuk apply grad scholarship. Jadi I think di Southeast Asia cuma beberapa negara saja, dan itu pun hanya untuk 22 British University saja. Jadi nggak semua universitas di UK bisa nih memberikan grad scholarship kepada students-nya seperti itu. Jadi balik lagi nanti kalau Rizky pengen tahu lebih lanjut perihal apa nih major yang bisa yang punya beasiswa ataupun university yang memberikan beasiswa kepada Indonesian students gitu ya, nanti please have a discussion with our team. Tapi memang biasanya kalau untuk yang fully funded scholarship, mereka benar-benar lihatnya merit based ya, Arin ya, harus dilihat dari GPA-nya, standarnya biasanya mungkin 3,5 atau di atas gitu. Kalau untuk yang fully funded scholarship, dan harus ada supporting activities lainnya selain akademik, mungkin biasanya students expect punya activities outside university gitu ya, mungkin jadi volunteer kah, atau mungkin ada organisasi lain di luar universitinya gitu. Mungkin Arin ada tambahan? Ya, dan biasanya mungkin sedikit menambahkan, biasanya untuk fully funded scholarship nggak cuma sekedar apply dan isi application form aja. Bu Erli yang kebetulan juga aware dia tapi ya biasanya untuk fully funded scholarship, baik itu dari government yang isi funding atau LPDP, bahkan dari universitinya sendiri biasanya ada step-step tambahan. Jadi biasanya ada tambahan interview atau tambahan mungkin forum group discussion. Jadi memang karena kompetitif, mereka want to really make sure kalau awardee-nya itu memang orang-orang yang berkualitas lah, dan mungkin sesuai sama visi-misinya dari universitas tersebut. Jadi memang gak sulit, kompetitif, tapi ya it's still possible. Jadi ya sama teman-teman berusaha, tetap ada jalan lah gitu. Mungkin Bu Erli mungkin mau menambahkan nih. Boleh, iya. Betul tadi yang Ibu Jenny dan Bu Arin sampaikan. Jadi kalau mau mencari scholarship, pertama itu kita pakai dulu internet ya. Cari dulu di internet. Nanti ketika sudah menemukan atau misalnya memiliki pertanyaan tambahan, tentu saja Bridgen pasti bisa membantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknis dan lebih spesifik. Karena memang nanti step by step-nya itu akan banyak ya. Gitu. Jadi tentu saja adik-adik akan butuh satu internet ya, yang kedua support dari Bridgen supaya lancar nanti aplikasinya gitu ya. Lanjut. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Erli. Jadi diingat lagi teman-teman pesannya Ibu Erli, do your own research dulu, cari-cari tahu informasi apa aja nih university di UK atau majornya sesuai nggak ya, masuk ke dalam list dari scholarship scheme tersebut gitu. Nanti baru the rest bisa dikonsultasikan dengan teman-teman dari Bridgen seperti itu. Nah, ini pertanyaan lainnya yang sebenarnya juga sangat sering kita dapatkan juga nih, pertanyaan bagus dari Raihan Faisal Murtada. Jadi pertanyaan dari Rehan, ini kalau boleh saya panggil namanya Rehan ya. Jika ingin melanjutkan kuliah di sana, apakah harus sama nih dengan major pendidikan sebelumnya atau dapat memilih major yang berbeda nih? Arin, coba go ahead. Ini udah sering banget nih Arin dapat pertanyaan kayak gitu. Boleh nggak sih Rin apply ke jurusan yang berbeda nih? Misalkan tadi Rehan ngambil jurusan, for example, I don't know, international business, terus ngambil selanjutnya mungkin mau banking and finance gitu atau fintech gitu. Possible nggak sih Rin? Again, jawaban singkatnya sebenarnya sih possible-possible aja gitu. Tapi with an asterisk satu ya, tanda kutip lah ya. Soalnya misalnya gini, biasanya untuk dari misalnya nih, Rehan misalnya dari engineering, mau ke business, management, atau finance, biasanya yang istilahnya cabang ilmu yang nggak terlalu spesifik, generally biasanya mereka menerima mahasiswa atau student dari berbagai macam courses ya gitu. Kalau misalnya nih kebetulan kita punya student, dia dulu ngambilnya bisnis, pengen ngambil fashion gitu. Ya itu juga true story ya Rin ya itu ya. Ini true story dan apa namanya, itu juga tetap possible juga gitu. Tapi balik lagi biasanya dari universitinya mereka butuh additional information nih dari si student tersebut gitu. Misalnya untuk dari yang fashion itu mereka mungkin dari secara academic background-nya kurang sesuai, tapi mungkin mereka minta portfolio-nya seperti apa gitu. Mungkin nanti juga biasanya beberapa university ada juga misalnya ada engineering yang pengen ngambil course HR, mereka habis itu interview lagi si studentnya seperti itu. Tapi kadang memang ada sih yang misalnya terlalu spesifik, mungkin yang lanjutannya misalnya kayak
S3-nya misalnya Bu Erli gitu, misalnya kedokteran gigi, anak bisnis mau ngambil kedokteran gigi yang S2 mungkin nggak bisa kali ya, mungkin agak sulit kali ya, entah mungkin bisa atau enggak, tapi akhirnya agak sulit ya. Tapi balik lagi tergantung dari apa namanya, dari jurusannya gitu. Dan istilahnya dicoba aja dulu, tapi ya itu plus and asterisk, kadang-kadang memang diminta dari universitinya additional information dari si student tersebut. Iya, ini kalau boleh kasih tambahan sedikit nih, Arin, sebenarnya tadi sama jawabannya, bisa-bisa aja ya, Rehan, tapi yang penting, yang one thing yang pengen di-highlight adalah make sure memang kamu passionate sama major yang mau kamu ambil tuh, memang topiknya sesuai sama yang ini, pick your interest atau enggak. Mungkin kan memang ada ya beberapa anak-anak misalkan jurusan HI, tapi kadang mereka tertarik untuk mempelajari hal-hal yang lain gitu kan. Tapi make sure memang itu sesuai dengan keinginan kamu, kamu memang passionnya ke situ gitu kan. Jadi nanti pada saat, enggak cuma sekedar pada saat menulis personal statement saja ya, akan lebih mudah, tapi pada saat nanti proses belajarnya pun ya jadinya tidak membebani gitu. Jangan sampai cuma sekedar kayak, oke, bagus nih topiknya, ambil ah jurusannya, make sure memang kamu benar-benar suka gitu ya, emang passionate lah ke jurusan tersebut atau ke topik tersebut gitu. Nah, mungkin Ibu Erli ada tambahan kah? Ya, ada tambahan. Jadi memang bisa saja. Yang terpenting adalah pertama, di personal statement itu harus terlihat jelas link-nya dari dua hal yang berbeda ini, dari jurusan yang lama dengan jurusan yang itu. Kenapa terjadi perbedaan? Mungkin karena passion tadi satu, atau ternyata work experience-nya memang ke arah sana, ya, ya. Atau mungkin ada hal lain, ya. Dan itu harus terlihat jelas, digambarkan, diilustrasikan dengan baik, sehingga nanti dari pihak university yang akan membaca ini, oh ya, Raihan ini memang perlu ilmu dari course yang ditawarkan pada jurusan yang sedang didaftarkan ini, dan course ini akan menjadikan nilai tambah untuk karir Raihan di masa depan. Nah, itu harus terjawab dengan gamblang pada personal statement. Itu nanti akan menjadikan key factor kesuksesan mendapatkan letter of offer dari course yang dituju oleh Raihan. Ya, betul, setuju banget nih dengan Ibu Erli. Memang personal statement itu penting lah, apalagi untuk anak-anak teman-teman yang memang mau switch majornya ya, dari major A ke major B gitu. Memang harus benar-benar pinter-pinter nih menuangkan isi hati, isi kepala di personal statement, biar teman-teman di university nanti admission atau assessment timnya juga, okay, ini bisa nih kita kasih offer letternya, seperti itu. Nah, semoga tadi jawaban dari kita-kita semua, dari Ibu Erli juga menjawab ya kegundahan Raihan gitu. Ini ada pertanyaan yang lain nih yang masuk nih sebenarnya. Oke, ini dari Nurliana. Jadi, Jadi Shiva nanya nih, kalau mau belajar di UK, apakah health insurance-nya itu dibayari oleh university atau individu masing-masing nih? Gitu nih, si Shiva agak bingung nih, kalau misalkan dia sakit nih ya, Kak Arin, gimana dong gitu kan? Kalau di UNPAD kan ada kliniknya, kalau di Inggris gimana nih? UNPAD tuh punya klinik sendiri nih buat mahasiswanya, jadi Shiva wondering kalau di UK, gimana ya kalau sakit gitu? Ya, kalau di kalau di UK sendiri kebetulan salah satu syarat untuk bisa dapat student visanya memang membayar health insurance nih ke apa namanya, untuk pas waktu apply ke visanya. Dan dari situ bisa pakai health insurance tersebut untuk bisa dapat fasilitas kesehatan dari UK, dari badan kesehatan publiknya UK atau NHS. Nah, kemudian untuk sebenarnya gini nih, ini again depends on the university, tapi biasanya ada di each university ini biasanya suka ada general practitioner-nya yang tinggal di kerja di university tersebut gitu. Kebetulan nih pengalaman pribadi dulu waktu di UK itu saya sakit dua kali. Pertama saya demam, terus waktu itu saya tanya, duh gimana nih mau ke dokter males gitu, mesti bayar lama. Saya bisa apa namanya, tapi abis itu teman-teman bisa pakai insurance sih gitu, tapi agak malas jawab ke rumah sakit gitu. Nah, di university mereka provide general practitioner atau dokter umum yang kebetulan riset di university tersebut gitu. Terus kedua kalinya saya sakit nih agak lucu, nggak penting sih, saya ada jerawat di hidung. Terus general practitioner-nya juga istilahnya ngasih prescription untuk hal-hal seperti kayak
kesehatan kulit lah gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, itu based on experience saya di salah satu UK University gitu. Nah, mungkin Jenny mau menambahkan, Bu Erli mau menambahkan. Untuk perihal health insurance ya, tadi yang pertanyaannya siapa teh tadi? Ya Allah, lupa sih. Siva, Siva. Kalau health insurance itu dibayarkan oleh individunya, Siva. Jadi, by the time kamu bayar untuk visa, student visa itu adalah salah satu persyaratannya harus membayar health insurance seperti itu. Jadi emang harus dibayar di awal, di cover gitu kan. Jadi nanti kalau mau ke GP atau misalkan lagi enak badan itu sudah tercover lah di awal. Biasanya mereka ada nominalnya, setiap tahun nominalnya berubah-berubah. Jadi memang harus keep an eye sama ada satu website lah, official website dari government UK, especially untuk visa. Itu ada tuh detailnya untuk student visa, health insurance-nya berapa per tahun, seperti itu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya Shiva tadi, apakah membayar insurance dari studentnya masing-masing atau dari uni? Jawabannya adalah dari studentnya masing-masing, seperti itu. Boleh menambahkan? Monggo ibu. Iya, betul. Jadi memang di sana tidak bisa keluar student visa kalau belum membayar health insurance. Nah, tergantung dari status dari student ini, Shiva ini akan berangkat atas biaya sendiri atau atas beasiswa. Nah, kalau atas biaya sendiri, maka health insurance harus dibayar sendiri, ya. Tetapi kalau misalnya Shiva nanti berangkat dengan beasiswa, contohnya CEFNI atau LPDP atau DIKTI atau misalnya ada beasiswa lainnya, tergantung dari jenis beasiswanya. Kalau tadi yang tiga ini yang saya sebutkan, CEFNI, LPDP atau DIKTI, maka beasiswa ini yang memberi beasiswa akan menyediakan biaya health insurance begitu. Nah, tapi kalau beasiswanya misalnya hanya yang tuition fee saja begitu ya, itu berarti harus di-cover oleh baik. Ini Bu Erli suaranya agak putus-putus, tapi saya nangkap tadi. Jadi benar kata Ibu Erli, sedikit mengulang just in case teman-teman tadi koneksinya kurang bagus, karena di kita tadi agak putus-putus. Jadi Shiva, tambahan dari Ibu Erli tadi adalah as long as, kalau misalkan Shiva memang fundingnya dari pribadi, itu memang harus Shiva yang cover. Tapi kalau untuk beasiswa-beasiswa dari pemerintah, skemanya pemerintah seperti LPDP, Chevening dari DIKTI, itu dari skema tersebut sudah menyediakan, sudah mengalokasikan ya setiap individu untuk bayar health insurance-nya. Jadi udah di-cover lah sama institusi tersebut gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Lika Layalia. Nah, ini Arin pertanyaannya, apakah visa di UK itu mungkin nggak sih visa pelajar, bisnis, atau kerja sekaligus? Bisa nggak, Turin? Nggak. Pertanyaannya tidak bisa ya, Lika. Singkat, padat, dan jelas jawabannya tidak bisa ya. Masuk ke UK sendiri ini ada berbagai macam visa nih. Misalnya kalau untuk bekerja ada yang namanya work visa, kalau misalnya untuk berusaha juga, untuk punya usaha juga beda nih. Usaha itu kan berarti punya perusahaan di UK, itu juga beda lagi gitu. Kemudian untuk student ya ada lagi, itu student visa. Nah, setiap visa ini punya istilahnya persyaratan dan hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan selama di UK itu beda-beda gitu. Nah, untuk student sendiri, untuk student ya visanya diputuskan utamanya adalah untuk belajar di UK, whether itu untuk sekolah, untuk university, pokoknya untuk mengambil istilahnya pendidikan di UK gitu. Memang di student visa sendiri disebutkan boleh bekerja selama kurang lebih 20 jam selama dalam seminggu selama masa term time itu, pas waktu masa perkuliahan tuh boleh bekerja 20 jam, dan sementara ketika masa liburan boleh bekerja full time. Tapi full time-nya sendiri ini termasuknya bukan sebagai pekerja tetap ya, lebih ke arah untuk bekerja part time atau magang seperti itu. Jadi kalau memang misalnya siapa tadi namanya Bu? Ya, Lika tertarik nih untuk bekerja di UK, aku sarankan nih istilahnya kuliah dulu di UK nih. Sebagai student. Nah, setelah lulus
student visanya ini bisa di-upgrade nih ke graduate visa. Ke graduate visa, yaitu visa yang memang khusus untuk international student yang sudah menyelesaikan kuliahnya di UK, whether itu S1, S2, atau S3. Gitu. Nah, dari situ, baru deh coba apply untuk bekerja tetap di Inggris selama kurang lebih 2-3 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak bisa satu kalau sekaligus gitu. Satu nggak bisa sekaligus ya, sekolah dulu gitu. Dan satu lagi sekedar mengingatkan untuk yang graduate visa juga ini visanya berlaku nggak cuman untuk bekerja ya, tapi juga untuk mau mencari kerja. Jadi misalkan for example Ika sudah lulus tapi masih belum dapat kerja gitu kan, itu nggak apa-apa tuh pakai visa graduate visa tadi, masih diizinkan gitu, asal ya Ika harus upgrade dulu dari student visa ke graduate visa. Jadi emang visanya nggak mesti harus kamu punya dapat offer dulu dari perusahaan baru bisa apply, enggak. Jadi sambil cari kerja mungkin selama setahun, ya jelek-jeleknya ya nggak mungkin lah setahun cari kerja gitu nggak dapat kan, mungkin ya butuh 3 bulan gitu kan cari kerja. Setelah itu ya udah tetap bisa enjoy privilege sebagai holder untuk graduate visanya tadi gitu. Tapi memang tidak bisa digabung ya, student visa dulu baru apply untuk yang visa kerja gitu, satu-satu step by step. Nah, ini pertanyaan terakhir nih sebenarnya dari interesting juga dari Deborah. Tidak kalah bagus nih pertanyaannya. Sekarang gimana sih Rin kondisi perkuliahan di UK mengingat kondisi pandemi nih lagi begini nih? Gimana sih sekarang situasinya, current situation nih? Untuk current situation-nya nih. Aduh, kok hilang. Ya, untuk current situation-nya nih sebenarnya di UK saat ini sebenarnya dalam menuju ke arah yang positif nih sebetulnya. Karena di UK sendiri kan negara pertama nih yang melakukan vaksinasi. Dan sekarang sekitar lebih dari 50% ya. Dari 70% tadi Pak Chris. 75%? Ya ampun, 70%. Pak Chris. Adult population-nya sudah tervaksin. Ya, sudah divaksin. Gitu. Dan pertambahan kasusnya setiap hari pun sudah semakin menurun ya. Dan kemudian berdasarkan roadmap yang dibuat oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, yaitu ada 4 step ya. Itu step pertama yang dibuka dulu persekolahan, kemudian step kedua itu pertama yang kayak macamnya salon dan beberapa ini ya, beberapa publik ini udah mulai dibuka gitu. Sampai nanti akhirnya step keempat di 21 Juni 2021 semuanya sudah kembali ke sedia kala. Gitu. Jadi hopefully, jadi ketika di September 2021 perkuliahan mungkin ada yang masih blended ya. Jadi dalam arti ada yang face to face, ada yang online gitu. Jadi nggak full face to face tapi sudah mulai seperti normal. Jadi udah istilahnya udah bisa ketemuan sama banyak orang, bisa masuk ke tourist attraction-nya, bisa jalan-jalan gitu. Jadi sudah lebih menuju ke arah positif lah, seperti itu. Nah, mungkin Jenny mau menambahkan nih. Ya, mungkin sedikit tambahan aja. Ini kemarin kita juga ngobrol dengan beberapa university partners kita yang base-nya di KL dan di Singapura juga. Mereka basically sekarang mention untuk university sudah ada beberapa courses yang buka untuk proses tatap muka ya, untuk proses belajar mengajarnya gitu, tapi memang restricted untuk yang practical courses karena memang mengikuti dari stage yang dikeluarkan oleh Prime Minister tadi yang di awal ya, yang ada 4 itu, karena sekarang masih dibuka untuk yang university, untuk yang practical courses saja. Jadi mungkin teman-teman yang ambil teknik, yang ambil kedokteran, seperti itu, mereka sudah bisa lah kembali time-to-time ke kampus. Health protokolnya juga sangat strict untuk study, mereka ada namanya study bubble nih, jadi dibikin kelompok lah setiap student, jadi si student hanya boleh berinteraksi, belajar, ngobrol sama ya sekelompok orang yang sudah di assign lah sama students. Mereka bilangnya study bubble gitu, jadi cuman di kelompok-kelompokan per grup tuh biasanya 6-8 orang, ya udah interaksinya sama 8 orang ini walaupun di kampus gitu ya, jadi nggak bisa nyebar kemana-mana lah gitu, nggak bisa mingle yang benar-benar bebas kayak sedia kala, karena kan memang ya harus taat dulu sama protokolnya gitu. Tapi tadi again Turi Iko di ini Arin bilang kita aim positif untuk September nanti yang dimana students bisa tatap muka lagi kembali ke kelas seperti sedia kala. Ada juga kemarin beberapa pertanyaan dari students nih, misalkan mau apply untuk yang September tahun ini, berarti nggak bisa berangkat ke UK dong dari sekarang? Jawabannya sebenarnya bisa gitu. Banyak students kita bahkan kemarin yang ngambil Januari intake atau mungkin
yang mereka sudah S1 sudah lagi progres lagi S2 di sana gitu kan, habis liburan akhir tahun kemarin balik lagi ke UK gitu, itu boleh gitu. Jadi sebenarnya tidak adalah larangan kalau misalkan oh students berarti nggak boleh nih datang sama sekali, nggak boleh berangkat sama sekali ke UK, nggak. Jadi tetap boleh datang, bahkan ada beberapa students yang kayak ya memang sebenarnya termnya belum mulai sih, tapi yang walaupun lockdown tapi kan sudah boleh keluar nih, jadi pada lihat-lihat sekitar dulu lah, familiaring yourself dengan surroundings dulu. Oh mana nih nearest camps, mana nih nearest mungkin supermarket. Jadi pada saat nanti termnya sudah mulai, sudah tahu lah, udah nggak tersesat lah gitu. Jadi ya semoga menjawab pertanyaan siapa tadi namanya kan lupa lagi, Deborah ya, semoga menjawab pertanyaan Deborah tadi tentang situasi sekarang, ya memang it's too early to confirm seperti apa situasi kondisinya nanti ke depannya, cuman ya seperti tadi yang kita bilang, kita cukup positif lah dengan keadaan sekarang di UK seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan nih yang belum terjawab nih Ibu Erly. Studentsnya pada pinter-pinter semua, nanyanya juga bagus-bagus. Cuman berhubung waktu kita ini sudah telat 3 menit kayaknya nih Ibu Erly. Jadi mungkin kita wrap-up aja sessionnya. Nanti kalau misalkan teman-teman students dari UNPAD ada pertanyaan atau butuh support yang lain, feel free to get in touch with us. Atau mungkin nanti dari timnya BridgeChamp akan get back ke teman-teman yang apalagi yang belum terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaannya. Tadi kayaknya ada yang nanya soal kalau mau ngambil doctoral degree seperti apa, kalau mau ngambil MBA seperti apa. Ini kan pertanyaannya bagus-bagus, tapi sayang nih belum bisa direspon. Anyway, ya semoga sesi hari ini cukup membantulah nantinya buat teman-teman pada saat mau bikin plan sekolah ataupun kerja di UK. On behalf of British Chamber, dan ini saya notice masih ada Pak Chris sih, tapi mungkin beliau lagi di tempat meeting yang lain ya. Jadi on behalf of British Chamber, terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Amel nih, saya lihat ada Ibu Amel di sini ya. Terima kasih. Halo, Mbak Erly. Terima kasih banyak. Mbak Erly, hatur nuhun pisan. Hari ini kita berjalan lancar ya. Terima kasih atas kerjasamanya, kolaborasi dari British Chamber dengan UNPAD ya, dalam hal ini Pusat Pengembangan Karir dan International Office. Mudah-mudahan bukan yang terakhir ya, Mbak Sheni ya. Nggak mau yang terakhir, Bu. Hari harus ada yang lain-lain. Betul. Iya, nanti bisalah kita bikin sesi-sesi lanjutan. Mungkin kalau teman-teman ada yang tertarik banget ngebahas tentang personal statement kah, atau yang apa, itu nanti happy untuk support UNPAD lah, Ibu Amel. Jadi nanti feel free to get in touch with us. Ini sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir sampai akhir. Nanti yang butuh recording link-nya kita bisa share juga ke teman-teman di UNPAD, biar dari timnya Ibu Amel dan timnya Ibu Erly, mungkin kalau ada yang tertarik mau di-share, monggo silahkan di-share, nggak apa-apa. I think that's all ya yeah, from us ya. Arin, mungkin Arin mau ada closing statement mungkin? Atau Ibu Erly ada closing remarks dulu ini, Ibu? Tidak ada, sudah lengkap dari saya. Terima kasih Bu Cherry. Baik, terima kasih banyak Ibu Erly. Dari saya pun juga. Sudah cukup lah ya, sudah siang ya. Istirahat kayaknya oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak semuanya yang sudah hadir ya. Semoga teman-teman jadi semangat di UK ya. Betul ya. Baiklah kalau begitu kita tutup acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jaga kesehatan ya. Bye.